Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Cara ngalinya fungsi datang dari di sini. Gini, umumnya orang-orang itu mau berubah, mau mengubah kebiasaannya ketika ada masalah, ketika ada ketakutan, gitu ya. Ketika misalnya gitu, waduh, saya mulai sakit-sakitan, misalnya gitu, udah merasa gak enak, nah itu mulai dari situ. Gitu. Jadi balik lagi ke komitmen diri sendiri. Kalau orang yang misalnya gaming gitu ya, gaming udah pasti kalau misalnya dia terus-menerus, berlebihan, pasti ada yang terganggu. Pasti ada yang aktivitas terganggu, entah protes dari orang sekitar. Nah sebenarnya itu cues, petunjuk bahwa kita sudah melakukannya sudah berlebihan. Nah ketika itu kita detect, oh ya kayaknya gue udah berlebihan nih, ya udah mulai bikin target kecil-kecil. Oh ya main gamenya satu aja, kalau masih terlalu sulit oke deh sehari misalnya 1 jam aja gitu, jadi dikurangi. Selama jam kerja gue nggak pegang-pegang handphone, mungkin gue bisa